Tak jawab mereka berlogat ngapak. Kadang-kadang orang mereka apa, disebut orang juga kena. Dengan suku atau... Ojo lali di subrek yo. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah sebantu support dukung Aras juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan, okay? Buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu kan gratis aja, geng. Okay, seperti biasa sebelum Aras mula, Aras ingin mendoakan buat sesiapa saja yang tengok dan tonton video Aras kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, dimakbulkan setiap impian dan doa kalian, dan buat saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah sentiasa merahmati mereka, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini Asna react satu lagi video daripada channel Cah Solo. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kita nak melihat pula kali ini katanya macam-macam sub suku Jawa. Ha, asyik kan Jawa tu Jawa je. Rupanya ada sub suku. Okey. Ini apakah kalian tahu tentang ini? Okey. Sama juga macam As, ada sebahagian je tahu, tapi kali ini kita ingin melihat apakah sub suku-sub suku yang ada dalam suku Jawa. Okey, ingin cari tahu? Yuk, ikut As react. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Macam-macam sub etnis atau sub suku Jawa. Channel Cah Solo. Bismillah, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Ya guys, etnis Jawa adalah suku terbesar di Indonesia. Jumlahnya mencapai 40% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 118 juta orang pada tahun 2023. Masyarakat suku Jawa berpusat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Namun tak hanya di tiga provinsi itu, sekarang orang-orang Jawa telah menyebar ke seluruh Nusantara. Bahkan banyak juga ditemukan jutaan orang Jawa yang tinggal di luar negeri, misalnya di Malaysia, Singapura, Suriname, Belanda, Arab Saudi, Kaledonia Baru, dan lain-lain. Mayoritas orang Jawa beragama Islam, bahkan etnis Jawa menjadi etnis terbesar keempat di dunia yang menganut Islam setelah etnis Arab di Timur Tengah dan Afrika Utara, etnis Bengali di Bangladesh dan India, dan etnis Punjabi di Pakistan dan India. Etnis Jawa mempunyai banyak sub-etnis atau sub-suku. Berikut ulasan singkatnya. Orang Osing. Orang Osing disebut juga orang dengan Osing. Jawa Osing atau Laros, Lare Osing, atau kadang disebut juga dengan Wong Blambangan. Jawa Wong Osing Blambangan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Orang-orang Jawa Osing ini menggunakan Banyuwangi. Bahasa Osing dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ini termasuk subdialek bahasa Jawa yang masih berkerabat dengan bahasa Jawa Arean dan bahasa Tengger, tetapi banyak kosakata dari bahasa Jawa kuno yang masih digunakan dalam bahasa Osing. Selain itu, bahasa Osing juga mendapat pengaruh dari bahasa Bali karena memang Banyuwangi berdekatan dengan Pulau Bali. Suku Osing mempunyai beberapa tradisi khas, misalnya tradisi puputan, di mana mereka akan berperang sampai titik penghabisan untuk mempertahankan diri dari musuh. Seni budaya mereka begitu khas dan tidak ditemukan di orang-orang Jawa yang lain, misalnya tradisi patrol, sebelang, gandrung Banyuwangi, kendang kempul, kuntulan, dan lain-lain. Saat ini, mayoritas masyarakat Osing teguh memeluk agama Islam. Osing, Jawa Osing suku ya? Suku Tengger. Suku Tengger sering juga disebut suku dengan Tengger. Orang Tengger, Jawa Tengger, atau Wong Bromo. Ya, oh, suku Tengger Bromo. Banyak mendiami dataran tinggi di sekitar kawasan pegunungan Bromo, Tengger, dan Semeru, provinsi Jawa Timur, yakni beberapa desa Sendal. Di Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, dan Kabupaten Malang. Jumlah suku Tengger saat ini sekitar 100 ribu orang.
mereka mengklaim sebagai keturunan orang-orang Majapahit. Mayoritas dari mereka menganut agama Hindu, namun ada pula banyak orang Tengger yang telah masuk ke agama Islam. Agama mayoritas orang Tengger kemungkinan adalah sejenis campuran antara agama Hindu-Buddha zaman Majapahit bercampur dengan beberapa elemen pemujaan kepada leluhur yang berbeda dengan agama Hindu-Dharma dari Bali. Masyarakat suku Tengger sangat kaya dengan adat budaya dan tradisi yang mungkin sudah turun-temurun sejak lama sekali sejak zaman Majapahit, yang kini sudah tidak lagi diamalkan oleh mayoritas orang Jawa di daerah lain karena mayoritas orang Jawa sekarang sudah terpengaruh kebudayaan dari tradisi kerajaan Mataram Islam. No, ini kerajaan Majapahit kurang lebih 100.000 ya. Suku Samin. Orang Tengger. Ya, suku Samin atau Wong Sikep adalah masyarakat Sikep. Keturunan para pengikut Raden Samin Surosentiko, seorang tokoh pada zaman penjajahan Belanda yang mengajarkan sedulur Sikep, di mana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk di luar kekerasan. Bentuk yang dilakukan misalnya dengan menolak membayar pajak serta menolak segala peraturan yang dibuat pemerintahan kolonial. Masyarakat ini begitu polos dan lugu dan sangat memusingkan pemerintahan penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang karena sikap mereka itu. Saat itu masyarakat ini kebijakan psikologis yang digunakan oleh orang suku Samin saat itulah kan. Dia boikot ataupun tidak mendengar arahan, kalau kena pajak mereka enggak bayar pajak, itu yang telah ditetapkan oleh orang-orang Inggris. Ini perang psikologi ini lagi payah untuk dilawan gitu kan, karena ini mentalnya harus kuat. Betul. Amin masih terus mengisolasi diri hingga baru pada tahun 70-an mereka baru tahu kalau Indonesia telah merdeka. Kelompok Samin ini tersebar di wilayah. Mereka itu mengasingkan diri pada tahun 70-an baru keluar dan baru tahu bahwa Indonesia itu sudah merdeka gitu. Mereka hidup antara mereka sendiri aja gitu. Tidak mau campur karena pasti sulit kan, pengalaman dan sejarah itu mengajar mereka. Wilayah Blora dan Bojonegoro serta wilayah pegunungan Kendeng Utara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Orang-orang di luar Samin sering menganggap mereka sebagai kelompok yang lugu, tidak suka mencuri, menolak membayar pajak, dan sayangnya sering dianggap lelucon oleh masyarakat lain. Positifnya, kok gitu? Masyarakat Samin ini sangat peduli akan kelestarian lingkungan hidup. Mayoritas masyarakat Samin bekerja sebagai petani. Mereka enggan berdagang karena khawatir dapat menipu orang lain. Bertani juga menjadi cara masyarakat adat Samin untuk lebih dekat dan mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Penginyongan. Orang Penginyongan, orang masyarakat Jawa lainnya sering juga disebut sebagai Wong Ngapak atau Jawa Ngapak. Oh, Jawa Ngapak. Bahasa Jawa mereka berlogat ngapak. Kadang-kadang orang mereka disebut orang juga dengan suku atau masyarakat Banyumasan. Masyarakat Penginyongan atau Banyumasan Penginyongan. Ini tinggal di sekeliling sebutnya Gunung takut Selamat, salah. Jawa Tengah, yaitu Tegal, Brebes, Pemalang bagian barat, Bumiayu, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen bagian barat, serta sebagian Wonosobo dan Pekalongan. Masyarakat Penginyongan memiliki sedikit perbedaan budaya, bahasa, dan karakter dari etnis Jawa pada umumnya. Logat ngapak sangat khas bagi mereka. Mereka punya slogan, orang ngapak, orang kepenak. Karakter mereka lebih egaliter dari masyarakat Jawa lain dan dikenal dengan nama Cablaka atau Blaka Suta. Konon bahasa Jawa ngapak adalah aslinya bahasa Jawa sejak zaman Jawa kuno, di mana mereka tetap menggunakan akhiran vokal A, bukan O, yang baru dikembangkan orang-orang Jawa pada zaman Kesultanan Mataram Islam. Masyarakat Penginyongan dikenal teguh memegang agama Islam dan patuh pada para kiai dan ulama. Suku Cirebon Dermayon.
Suku Cirebon, Dermayon, tinggal di Pantura, Jawa Barat, terutama Cirebon, Indramayu, bagian utara Majalengka, pesisir utara Subang, juga Purwakarta dan Karawang. Suku Cirebon merupakan perpaduan antara dua suku besar yakni suku Jawa dan suku Sunda. Akulturasi kedua suku tersebut melahirkan masyarakat Cirebon Dermayon. Mereka adalah masyarakat keturunan Kesultanan Cirebon yang berjaya beberapa abad lalu. Sebagian dari mereka masih banyak yang menganggap diri sebagai orang Jawa. Bahasa dan budaya mereka pun sangat dekat dengan orang-orang Jawa Brebes dan Tegal. Akan tetapi pada sensus penduduk Indonesia tahun 2010, mereka digolongkan sebagai suku bangsa tersendiri, yakni suku bangsa Cirebon yang terlepas dari suku Jawa. Masyarakat Cirebon Dermayon dikenal taat menganut agama Islam. Sangat sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada orang Cirebon Dermayon yang menganut agama selain Islam. Kebudayaan mereka sangat luhur dan beraneka ragam. Hingga saat ini masih eksis 4 buah keraton Kesultanan Cirebon yang siap melestarikan kebudayaan Cirebon Dermayon bersama masyarakatnya. Suku Jawa Banten. Suku Jawa Banten tinggal di wilayah utara Provinsi Banten, yakni wilayah Serang, Cilegon, dan Karawang. Sehari-hari mereka menggunakan bahasa Jawa Banten atau kadang-kadang disebut juga dengan Jaseng atau Jawa Serang. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang teguh memegang agama Islam. Mereka sangat patuh kepada para kiai dan ulama. Mereka adalah pewaris Kesultanan Banten yang berjaya beberapa abad ratusan tahun lalu. Kaleng-kaleng nih. Masyarakat Jawa Pesisir Lor. Suku Jawa ini tidak begitu luas sejak daerah Pemalang dan Pekalongan sepanjang Pantura, wilayah Karesidenan Semarang, Karesidenan Pati, wilayah Tuban, Lamongan, hingga sebagian Gresik. Wilayah ini terkadang disebut dengan daerah santri. Hampir 100% orang Jawa pesisir lor mengaku sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kultur pesantren dan para kiai sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Jawa Mataraman. Ini Mataraman adalah wilayah kebudayaan yang sangat luas, dinamai dengan Jawa Mataraman lantaran wilayah ini masih mendapat pengaruh yang sangat kuat dari budaya kerajaan Mataram Islam, yang terutama terpusat di kota Solo atau Surakarta dan kota Yogyakarta. Masyarakat Jawa Mataraman tersebar luas dari Karesidenan Kedu atau Magelang, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karesidenan Surakarta, Karesidenan Madiun, Bojonegoro, Jombang, dan Karesidenan Kediri. Lebih dari 90% masyarakat Jawa Mataraman adalah penganut agama Islam, meskipun pengamalannya tidak sekuat daerah santri. Dan ada pula sebagian kecil yang menganut agama Kristen, Katolik, ataupun Hindu. Masyarakat Jawa Arek. Masyarakat Jawa Arek terletak di sebelah timur wilayah budaya Jawa Mataraman. Masyarakat Arek ini dikenal punya semangat juang yang tinggi, terbuka, dan mudah beradaptasi. Dan satu yang menjadi ciri khas masyarakat Arek adalah bondo nekat. Kota Surabaya dan Malang menjadi pusat kebudayaan Arek. Mereka dikenal teguh memegang agama Islam, terpengaruh kultur pesantren, dan begitu patuh dengan para ulama dan kiai. Masyarakat Pendalungan. Masyarakat Pendalungan adalah pertemuan antara budaya Jawa dengan budaya Madura yang membentuk budaya baru yang disebut dengan Pendalungan. Pendalungan Jawa sendiri berasal dari Dalung yang berarti periuk besar dalam bahasa Jawa. Masyarakat Pendalungan tersebar di wilayah Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, dan Jember, Jawa Timur. Masyarakat di wilayah ini pada umumnya berbahasa bilingual atau dwi bahasa, yakni bisa berbahasa Jawa dan bisa berbahasa Madura. Karakter masyarakat Pendalungan biasanya agraris egaliter, suka bekerja keras,
agresif, ekspansif, dan mempunyai solidaritas tinggi dan memegang agama Islam sebagai anutan kehidupan yang penting dan menjadikan para ulama dan kiai sebagai panutan hidup. Alhamdulillah. Demikian tadi ulasan singkat tentang macam-macam sub etnis atau sub suku Jawa. Mohon koreksi bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tadi dapat saksikan etnis sub-suku atau sub-suku Jawa yang ada di Indonesia. Dan kita tahu bahwa etnis Jawa ini adalah merupakan suku bangsa terbesar yang berada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jogja gitu kan. Dan kita melihat, asing kan Jawa itu cuma ya Jawa aja, tapi sebenarnya banyak sub-suku yang kita ketahui melalui video ini. Dan kita melihat bagaimana orang Jawa itu dikatakan jumlahnya diperkirakan antara tahun 2023 sensusnya adalah sekitar 118 juta jiwa orang Jawa yang ada di seluruh dunia, dan bukan hanya di Indonesia sahaja. Dan dikatakan juga 40% daripada orang Indonesia adalah merupakan etnis Jawa sendiri. Dan kita melihat bagaimana dominasi orang-orang Jawa yang ada di Indonesia. Dan melalui video tadi kita dapat tahu rupanya banyak sekali suku-suku, sub-suku Jawa ini. Kita ada Jawa Ngapa, ada Pandulungan, Mataraman, Osing, Arek, Cirebon, Indramayu, Tengger dan sebagainya, Samin. Itu adalah antara yang masih ingat lagi. Dan iya, begitu bervariasi sekali. Dan kebanyakan orang Jawa ini mereka ada yang beragama Islam dan mengikut banyak lagi pesantren dan sebagainya. Tapi ada juga yang berasal ataupun agama mereka itu adalah agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Ada juga yang menganut Kristen dan sebagainya. Itu adalah antara yang dikongsikan melalui video ini. Dan kalian itu ada tak yang di sini yang orang kata suku Jawa? Tapi kalian itu tahu nggak kalian itu suku Jawa dari suku yang mana, sub suku yang mana gitu kan? Dan sekiranya kalian juga tahu, sila kongsikan dengan As dan titik di ruangan komen ya, supaya As juga tahu kalian itu orang Jawa. Ya orang Jawa, tapi kalian tahu tak kalian itu daripada sub suku yang mana? Ayo dong kongsi supaya kita juga bisa tahu dan bisa belajar kongsi antar budaya antara orang-orang Jawa. Namanya Jawa tapi ada sub sukunya gitu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, ilmu yang As dapat dari video channel Cah Solo ini. Bagaimana menurut kalian video ini? Apakah memberikan informasi yang bagus? Atau As juga ingin tahu dong, kalian itu kalau suku Jawa mau tahu campuran apa, sub Jawa apa kamu itu kan? Titip di ruangan komen, oke? Sampai ketemu lagi di lain video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.